wanginya banget, guys. Ada turis, ada gue, ada mereka. Kampung gue. Aduh, sumpah wangi banget, guys. Berasa pulang kampung. Mbak Clarissa, pesan dan pesannya di grup ini gimana, Mbak? Kenapa kok sangat bagus? Keren banget ya destinasinya terakhir ini. Aduh, pokoknya aku menikmati banget ya. Gilanya rasa susah kalau kamu disini. Iya, rasa ini susah. Recommended banget buat kalian yang suka eksis vlog. Iya, sama nge-vlog. Kayak aku sama dia. Kayak gitu, aku. Ya. Sorry kalau suaranya aku emang kayak gini karena energi aku sini, juga terkuras sini, dan emang suka ngomong sih, jadi agak kayak Itu adalah objek wisata yang ada di Duit 50.000 lama ya, Mbak Clarissa ya. Ya, kalau kamu pengen tahu kalau atau kamu belum tahu ya, kamu bisa lihat di atau mungkin udah pernah 50.000-an itu ya. Di situ ada fotonya ya, itu ada foto puranya gitu. Ada dingin dan sejuk, enak gitu. Aku suka sama pemandangan di sini karena di sini tuh penuh dengan budaya, penuh etika, dan emang benar-benar daerah yang perlu dicontoh. Kali pergi ke sini dan aku juga mau mengapresiasi. Oke, sangat pokoknya ya. Itu dari pesan dari aku, makanya ya, jangan sia-siakan waktu dan uang. Iya, oke. Nah, di sini tuh tempat destinasi yang terbuka tapi dia wangi banget kayak di ruangan. Di sini tuh terus, geng. Mas. Madu siapa? Gimana, Pak, kesan dan pesannya, Pak? Capek. Kenapa, Pak, capek, Pak? Mas? Enggak ya, Mas? Siapa ya? Nungguin doi. Tuh, sudah sampai kita. Di sini adalah pura di uang 50.000 lama. Dan di sini sangat keren dan sangat dingin. Kerennya itu karena menurut saya di sebelah sana itu ada gunung-gunung yang tertutup oleh embun dan danau-danau. Ahoy, super. Wah, aku mau melihat sesuatu. Wah, aku jadi sesuatu. Ada satu objek yang patut tiru. Iya, patut. Kalau punya pacar ya jangan foto. Nah, jangan kayak ini, kalau punya pacar sendiri ya, Dek.